Halo sahabat Hendry semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke. Kemarin kita ngebahas tentang trader, hari ini kita ngebahas tentang game. Iya. Hari ini Abang sudah berada di website Hack Bang Hendry. Ya, Hack Bang Hendry. Kenapa Hack Bang Hendry? Aku kasih nama Hack Bang Hendry karena ya kalian sering manggil Bang, Bang Hendry atau ya Bang, Abang gitu kan ya. Jadi aku kenapa namanya Hack Bang Hendry? Karena itu tadi kalian sering manggil Bang Hendry gitu. Nah Hack ini ya itu ya kalian bisa tahu lah gitu kenapa gua nama Hack di belakangnya, karena di sini berbagai cheat ya cheat game online cuy ya. Nah ini aku bikin website ini atau blogger ini buat kalian yang suka main Ayudance, main di PUBG, game apalah gitu ya, di mobile. Nah Abang nanti share cheatnya di sini sahabat Hendry, nanti Abang kasih kalian download gitu. Download aja apa namanya ya, kalau kalian mau pakai cheatnya gitu, kalau nggak mau pakai cheat ya nggak jadi masalah ya. Oke, di sini Abang akan pilih salah satu di mana ya biar kalian ngerti lah gitu ya. Oke, di sini ada cheat bed rush ya, mungkin ya ini fitur-fiturnya sahabat Hendry, aku akan buka tuh dan ada lagunya, sorry. Aduh, kenapa back lagi? Kocak dah. Oke. Di sini aku jelasin ya sahabat ini. Namanya cheat bed rush Ayudance pada ya patch 62.13. Ya. Oke, di sini ya di sini judulnya, ini judulnya juga. Dan ini fiturnya ya sahabat Hendry, yang kalau kalian nanya-nanya, Bang, fiturnya apa aja sih, Bang? Ya, ini ada bypass notice atau notice setiap notice itu hilang sahabat ini. Nah, itulah pokoknya. Nah, ya notice semua yang di teman-teman itu enggak ada. Terus ada anti-save. Anti-save ini misalnya kalian play nih mainnya sama teman kalian pakai cheat ini. Secara otomatis kalian tuh enggak tersave gitu, enggak bisa di-save sama player tersebut. Tapi kalian bisa save untuk di untuk gameplay kalian. Jadi nggak bisa save ke player-player lain juga. Nah, jadi sesama gitulah. Di sini ada no red KBR. Jadi nggak ada namanya C refresh. Kan kalau di kalau nggak pakai cheat ini, kalian nggak ada tuh C refresh. Kalian harus bolak-balik gitu kan. Nah, tuh kalau di sini kalian nggak pakai namanya bolak-balik lagi. Oke. Nah, di sini ada juga namanya Free Roam Master atau RM. Jadi kalau misalnya kalian leave misalnya nih DJ-nya di orang, tapi kan orang itu leave, secara otomatis kalian dapat roam tersebut. Oke, di sini ada namanya root root lagi dah, sorry ya. Jadi no censor word atau setiap perkataan kalian misalnya ngomong ya ngomong kotor lah gitu ya, kalau dibilangnya ngomong kasar gitu, nah itu nggak disensor. Atau mau ketik masuk, kan biasa kalian ketik masuk nih ya, misalnya ketik masuk, nah ketik masuk ya kan, misalnya kayak gini kan pasti ininya pasti disensor, yakin gua pasti disensor. Nah kalau pakai cheat ini kalian nggak disensor, jadi kalau kan ketik masuk. Terus di sini ada fitur spesial di mana fiturnya ada mark GM. Wah, jadi GM coy. Kalian tuh bakal jadi GM. Amin ya, jadi GM ya. Game master di game ini. Oke. Di sini mark GM ini itu kalian bisa cek pas ketika kalian pakai. Nah, di bikin ROM. Nah, nanti di pojok kiri atas di judul ROM kalian itu ada marknya GM. Oke, kalau sudah ya sudah di sini aku jelasin lagi. Di sini ada
al emoticon. Jadi emoticon dia nggak bisa kalian pakai CTRL-A, itu nggak muncul ya sahabat Andri, nggak muncul kalau kalian pakai CTRL-A. Yang kalian hafal aja, misalnya kayak gini misalnya ya, ini atau ini ya pokoknya apalah gitu ya. Nah, kalian bisa pakai itu emoticonnya, atau kalian cek di shop item emoticon. Nah, kalian bisa cek itu, bisa cek juga di situ. Terus ada dobrak server auto. Dobrak server ini kalau kalian dulu kan mau enter klik enter penuh servernya, enter. Nah, kalau di sini sahabat Andy, kalau kalian pakai cheat ini, kalian nggak usah susah payah lah gitu, nggak usah susah payah, namanya klik ya, bukan namanya klik ya, maksudnya klik ngurusin mouse sampai jebol gitu, enggak ya. Kalau di sini kalian tinggal klik satu kali, nggak usah di enter, nanti enternya jebol. Nah, kalau kalian di sini tinggal klik aja, terserah mau pilih yang mana server kalian, misalnya love 6, love 7, love 100 ya. Ya, kalian arahin aja mouse kalian, sudah. Nanti secara otomatis kalian masuk. Nah, kalau misalnya servernya full, jadi ya otomatis terobos masuk. Nah, itu juga bisa, atau dobrak. Ya, dobrak server namanya ya. Oke, di fitur terakhir kita ada namanya space bar atau 1K bedrush. Jadi di sini kan karena aku bikin cheatnya bedrush, jadi aku kasih fitur kalian spesial di mana kalian cuma megang spasi pak. Nah, ini kayak gini nih di picture ini ya. Picture ini spasi. Jadi kalian tinggal pencet spasi dan seterusnya sampai finish movie, sampai ya pokoknya gitu, sampai lelah lah gitu. Nah, kalau misalnya kalian capek ya kalian lepasin aja, karena di sini ada namanya auto bedrush. Jadi kalau kalian lepas, misalnya aduh males kak, bang gitu kan, males bang aku mau spasi gini, aku lepasin boleh nggak? Bisa lepasin ya, dia secara otomatis. Nah, kalau dia otomatis, dia puter nih kan, dia puter perfect. Nah, yang bar yang di bawah ini kan biasa penuh tuh, penuh terus ada CTRL nya nah, kalau kalian diamin itu dia berkurang, jadi anggap aja miss gitu. Tapi di sini dia perfect gitu, perfect skor kalian bertambah. Nah, jadi sama kayak gitu, kalau kalian nggak gerak ya tetap masih semangat. Oke, nah bang, link donatnya ya, link donatnya sudah aku siapin, link donat. Oke, aku ajarin cara downloadnya, kalian tinggal klik aja link downloadnya ya. Link downloadnya tunggu beberapa saat. Nah, nanti kan masuk di sini nih ya, masuk ke si website Ampas. Website Ampas ya, makanya website ini ya sahabat ini. Nah, tinggal klik aja next, tunggu beberapa saat. Nah, nanti kan di sini dia minta allow ya, allow lah gitu kan. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, nanti kan dia refresh gitu, ini silangin aja ya sahabat ini, karena TikTok punya virus gitu. Nah, oke, kalian tinggal klik izinin aja gitu kan. Nah, nanti secara otomatis kalian masuk ke sini. Nah, masuk di sini kalian tinggal download deh ya, tinggal download. Nah, kalau kalian misalnya aduh bang ringan banget bang ini bang, aduh bang kenapa ada ya, kenapa ada itu ya, ada iklan gitu ya, kalian bisa remove sih sebenarnya dengan cara kalian balik ke sini. Nah, di sini tinggal blokir. Nah, sudah blokir, kalian nextin aja ya, nanti masuk ke sini lagi ya, tinggal download. Tunggu beberapa saat. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, dia masuk ke binomo, kita keluarin aja nggak apa-apa, siang silangin. Oke, tunggu beberapa saat, emang agak lama ya sebenarnya. Oke, aku ini aja coba download. Kenapa ini nggak mau masuk? Kocak kan? Mau masuk ya, coba saya gua coba cek. Nah, malah connecting dong.
pokoknya kurang lebih kayak gitu sahabat NG. Nah, nanti lanjut lagi, nah dia akan masuk ke sini nih, download ini lagi, kalian pilih klik nanti secara otomatis download. Oke, bang, cara gunanya gimana bang? Oke, di sini aku akan ngajarin kalian gimana cara gunainnya. Aku udah ada file bikinnya ya. Oke, di sini aku ajarin gimana cara pakainya. Aku di sini ada hidden song, ada backup sama backup. Hey. Oke, kalian ekstrak aja filenya seperti biasa kalian ekstrak. Oke, karena gua nggak bisa pakai bentar, pakai ini aja. Oke. Nah, ketika restart ekstrak ya. Ekstrak filenya, kalian akan dapat readme. Nah, readme itu kalian bisa baca-baca cara installnya. Ya, cara yang masuk nginstalnya lah, nginstal cheatnya gitu kan. Nah, ini aku udah kasih tahu kalian ya, lebih detail gitu fiturnya gitu, auto on semua guys. Ya sahabat NT, auto on semua, jadi kalian nggak susah payah untuk nyari aduh aku mau on nih F3 lah F4 nggak bisa ya sahabat NT. Kalau di sini off nya nggak ada, jadi on semua pak. Jadi kalau kalian mau request bang bikinin cheat ini bang, cheat BR nya gitu, cheat auto BR aja gitu, bisa gitu. Kalian bikin cheat BR bisa. Ya, kalian pakai cheat BR ini aja gitu, auto on. Nah, oke. Okay. Nah, kalau udah semua ya tinggal main aja kayak biasanya. Tinggal klik patch Audi. Nah, terus start deh. Nah, kalau udah start, ya tungguin. Tungguin beberapa saat. Oke. Ini masuk nih sahabat ND ya. Tungguin beberapa saat. Doom. Oke. Nah. Oke. Nah, nanti kalian masuk di sini, kalian ya masukin aja ID kalian, user ID kalian. Gampang sih sebenarnya, masukin ID kalian seperti biasa gitu. Ya kalian tinggal ketik aja ini kalian username pin kalian. Udah. Gampang sih sebenarnya. Mana ini? Aduh, aku ajarin semuanya ya sampai detail ya. Nah, itu. Oke. Okay. Ya, sorry ya sahabat ini DC karena gua dapat kelisian gitu. Oke lah. Enggak jadi masalah karena file gua tuh ada yang error gitu. Nah, sampai di sini kalau kalian mau nanya-nanya lagi kalian bisa komen di bawah. Ya, kalau kalian enggak ngerti, kalian bisa komen di bawah juga. Dan juga aku akhirin juga video gua sampai di sini. Kalau buat yang nge-hide komen ya silakanlah, aku persilakan, so, welcome ya, selamat datang buat yang nge-hide komen. Dan aku juga berdoa biar hide komen ini berakhir mantap. Oke okay, guys, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin video kayak gini. Kalau kalian nggak suka kalian bisa dislike video ini ya. Oke okay. Bye bye. Dah, gitu aja sih. Dadah.